Kek, maafin Dea ya. Dea harus jual rumah ini. Karena Dea banyak hutang sekarang. Dan Dea butuh banget uangnya. Padahal banyak banget kenangan sama kakek di sini. Mulai Dea dari kecil sampai kakek udah meninggal. Maafin Dea ya, Kek. Tapi Dea janji kalau Dea udah banyak uang lagi, rumah ini pasti aku beli lagi kok, Kek. Sekali lagi maafin Dea ya. Semoga rumah ini cepat terjual ya, Kek. Biar hutang orang tua Dea cepat terlunasi. Nasibku emang berat banget sekarang. Harus jual rumah ini. Terus aku terpaksa ngontrak deh. Ikhlasin ya, Kek, dan doain Dea cepet banyak rezeki. Amin. Ya udahlah, aku mau pulang dulu. Semoga aja cepet ada yang beli. Eh, Dea. Aduh, kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Ada apa lagi ya, Bos? Eh, kamu masih belum bayar hutangmu ya? Kan hutang saya udah lunas. Iya, lalu. Itu hutang pokoknya saja. Terus? Bunganya masa gak mau dibayar? Ya, kan aku pikir sudah lunas yang minggu lalu, Bos. Eh, emangnya kamu pinjam sama saudara kamu? Cuma bayar hutang pokoknya saja? Sama aku ada bunganya lah. Emangnya kurang berapa, Bos? Ya, bunganya sekitaran 4,5 juta lah. Masih banyak ya? Ya, aku harap kamu bayarnya sekarang. Soalnya sudah lama juga kamu. Tapi saya belum punya uang, Bos. Ya, aku gak mau tahu. Yang penting, sekarang saya mau nemuin kamu untuk menagih bunga dari hutang-hutang kamu. Saya minta waktu lagi ya, kira-kira 5 bulan. Ih, enak aja 5 bulan. 5 bulan itu lama. Tapi Bos, saya kan baru gajian kemarin dan langsung bayar ke Bos itu uangnya. Kamu ini gimana sih? Bunga kamu itu gak sedikit ya. Seharusnya kamu setelah bayar utang pokok, langsung bayar bunganya. Bukan ada jeda. Ya tapi saya memang belum ada uang, Bos. Terus kamu kerja buat apa kalau gak ada uang? Ya kan saya masih banyak tanggungan juga, Bos. Tunggu rumah ini ada yang beli ya. Siapa yang mau beli rumah di sini? Gak bakalan ada yang beli. Dan itu pun kalau laku ya lama. Ya udah, Bos. Kasih waktu saya deh 5 bulan itu, Bos. Eh, 5 bulan bukan waktu yang sebentar ya. Saya juga butuh uang. Bukan cuma kamu aja. Tapi saya juga nunggu gaji saya, Bos. Masa iya sih saya ngutang lagi ke orang buat bayar bunganya ke Bos? Ya saya gak mau tahu lah. Dan orang-orang juga masih butuh duit untuk pinjam ke saya. Tolonglah, Bos. Kasih saya keringanan. Enak aja ya kamu bilang. Kamu kemarin udah saya kasih keringanan, sekarang malah minta lagi. Kasihani saya lah, Bos. Saya kan di sini sendirian, orang tua nggak ada di sini kan. Eh, emangnya cuma kamu aja yang kesusahan hidup sendirian? Di sana tuh banyak yang pinjam sama saya, tapi bertanggung jawab meskipun hidupnya sengsara sendirian, nggak ada keluarga. Apalagi kamu masih muda. Kamu tahu nggak? Saya dari kemarin-kemarin nahan emosi saya untuk menagih hutang sama kamu. Iya maaf, Bos, tapi saya benar-benar gak ada uang. Uang pun dibuat makan aja, Bos. Eh, kamu seharusnya tahu diri ya. Aku ini baik sama kamu. Bukan karena aku kasihan. Iya, Bos, saya minta maaf, Bos. Jangan sampai segitunya lah, saya kan cewek. Aku gak betul cewek, cowok. Yang penting kamu harus bayar sama aku. Bos, kok gak ada baik-baiknya sih sama cewek? Eh, kamu, saya sudah kasih pinjaman malah bilang gitu ya. Saya tampar kamu ya. Eh, mas, jangan mas. Eh, kamu mau ikut-ikut? Tolong. Eh, Dea, awas ya, urusan kita belum kelar.
Makasih banyak ya Mas sudah nolongin saya. Tahu deh nasib saya gimana kalau nggak ada Mas tadi. Oh iya Mbak, sama-sama. Oh ya Mbaknya nggak apa-apa kan? Saya sih nggak apa-apa Mas, tapi saya agak deg-degan aja takut dipukul. Ya udah deh, kita duduk di sana dulu. Mbaknya cerita sebenarnya ini ada apa? Ya Mas, mari. Ya udah yuk. Hati-hati, Mbak. Iya, Mas. Oh iya. Maaf ya, Mas, udah ngerepotin Mas tadi. Oh, ya enggak apa-apa, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya enggak ada niatan jahat terhadap Mbak. Ya, di sini saya cuma enggak suka aja ngelihat cowok itu suka nyakitin cewek, Mbak. Iya, Mas. Ya, tapi itu sih salah saya juga. Saya ada hutang sama Mas itu. Memangnya berapa hutangnya? Hutangnya sih sudah terlunasi, tapi bunganya masih belum, Mas. Jadi saya minta keringanan sebenarnya sama Mas tadi, tapi malah dia kasar sama saya, sampai mau dipukul. Astagfirullahaladzim, ternyata sekarang masih banyak ya, Mbak, yang suka ngebungain uang. Ya itu Mas, mungkin salah saya juga sih pinjam uang sama orang itu. Oh iya, kayaknya wajah Mas nggak asing deh. Kayak pernah lihat gitu. Kata siapa Mbak? Nggak asing. Saya bukan asli orang sini kok. Emangnya Mas orang mana? Ya udah deh, Mbaknya nggak perlu tahu saya ini orang mana. Oh iya, Mbaknya kelihatannya kayak yang pusing. Iya Mas, saya pusing banget. Apalagi tadi Masnya mau mukul saya makin deg-degan rasanya. Ya udah deh Mbak, ini saya ada roti buat Mbak. Nggak usah Mas, nggak usah repot-repot. Udah deh makan, tadi saya sudah makan kok. Nggak apa-apa Mas, bener. Iya nggak apa-apa. Makasih banyak ya Mas. Soalnya saya juga belum sarapan tadi. Iya, ini juga ada minuman, Mbak. Iya, Mas. Makasih ya. Ya udah, Mbaknya banyak ikhtiar ya. Iya, agar dipermudah segala urusannya. Jangan lupa sholat juga, Mbak. Iya, Mas. Makasih ya udah ingetin saya. Iya. Permisi ya, Mas. Saya minum dulu. Iya, minum aja, Mbak. Oh ya, Mbaknya sekarang kerja di mana? Kalau saya sih jadi guru Mas di SD 1. Oh, udah PNS Mbak? Iya, Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Oh ya Mas, mungkin ada teman Mas butuh rumah, bisa lihat-lihat di sini ya Mas. Ini rumah saya, mau saya jual. Oh, emangnya kenapa? Kok mau dijual Mbak? Ya karena saya butuh uang juga Mas. Hutang orang tua saya juga masih banyak sebenarnya. Bukan hanya sama Mas itu. Ya udah deh kalau gitu cepat atau lambat aku pasti bantu kok Mbak. Tenang aja. Makasih banyak ya Mas. Padahal kita kan nggak saling kenal tapi Mas sudah baik banget sama saya. Ya sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu, Mbak. Jika ada orang lain kesulitan, kita jangan pernah keberatan untuk membantunya. Iya, Mas, benar. Mas baik banget orangnya. Iya. Dan satu lagi, kita harus tanpa pamrih untuk membantu orang lain. Iya, Mbak, tenang Mas. Aja. Nanti kalau udah ada pembeli, aku pasti cari Mbak. Makasih banyak ya, Mas. Oh iya, kalau boleh tahu, orang itu siapa namanya? Orang itu namanya Bos Alek, terkenal kok di daerah sini. Bos Alek. Yaudah nih Mbak. Nanti rotinya bisa makan di jalan. Yaudah yuk, Mas. Ini takut hujan. Oh iya Mas. Dan maaf sebelumnya Mbak, saya nggak bisa nganter Mbak sampai rumah, soalnya ini juga ada pekerjaan. Oh ya udah nggak apa-apa Mas,
Yang penting Mas sudah nyelamatin saya di sini, saya udah alhamdulillah banget. Yaudah, yuk. Iya, Mbak Susi. Ini Dea. Gini, Dea mau pinjam uang. Mbak Susi ada nggak? Kira-kira 5 jutaan gitu. Ya, soalnya dia mau nutupin hutangnya Dea nih. Iya, ke Bos Alek. Nggak bisa ya, Mbak? Ya udah deh, Mbak. Makasih ya. Iya, Waalaikumsalam. Aku harus pinjam kemana lagi ya? Mbak Susi udah gak mau lagi minjemin aku. Bingung banget aku takut dipukulin lagi nanti sama Bos Alek. Gimana ya, apa aku gak usah pulang aja ya? Atau enggak aku tidur di UKS deh. Ya, daripada aku diberhentiin lagi kayak waktu itu sama Bos Alek. Untung aja ada Mas itu yang nolongin aku. Kalau enggak ada Mas itu, pasti aku udah dipukul. Ya udahlah, aku mau keluar dulu. Hah? Lulu, ada apa ini, Mas? Ini kan Bos Alek ya? Kok diiket-iket kayak gitu? Ya, karena ini Bos Alek sudah jahat sama Bu Dea kemarin. Bu, sesuai perintah, saya bungkus tanpa lecet sedikit pun. Maksudnya gimana ya, Mas? Oh ya, ini ada yang mau temu sama Ibu Dea. Siapa ya? Siapa, Mas? Siapa ya? Loh, ini kan Mas yang waktu itu kan? Iya, benar. Yang pakaiannya gembel itu kan? Iya, benar, Mbak. Kenapa? Oh iya, Mas. Kok udah berubah kayak gini sih? Oh ya, Mbaknya ini gak perlu tahu siapa saya sebenarnya. Terus, ini kenapa kok Bos Alek diiket-iket kayak gini, Mas? Kan waktu itu saya pernah ngomong, saya gak suka kalau cowok itu keras sama cewek. Tapi nggak perlu seperti ini juga, Mas. Kasihan Bos Alek. Terima kasih, Mbak. Mbak masih punya rasa kasihan kepada orang sejahat Alek ini. Oh ya, kamu harus berterima kasih sama Mbak Dea. Iya, Pak. Oh ya, sini saya merasa terharu atas cerita Mbak kemarin. Iya, Mas. Oh ya, kalau bisa lepasin aja iketannya, kasihan. Udah, takut kabur aja. Oh ya, saya sangat salut sama mbaknya. Karena rela kerja keras demi melunasi hutang orang tua. Oh ya, di sini saya berinisiatif untuk membantu mbaknya. Oh ya, hutang Mbak Dea tinggal berapa? 4.500.000, Pak. Oh, ya udah kalau gitu. Di sini ada uang 6 juta. Ya, sekalian buat bonus buat kamu. Mas, nggak usah, Mas. Saya bisa kok cari uangnya. Ya udah, Mbak. Mbak nggak usah repot-repot. Jadi, untuk selanjutnya, uang itu nggak usah diganti, Mbak. Dan untuk rumah yang Mbak akan jual, biar saya aja yang mau menjualnya. Kebetulan, teman saya ada yang berminat. Jadi, nanti urusan uangnya biar teman saya yang nganterin. Makasih banyak ya, Mas. Mas sudah baik banget sama saya. Ya, Mbak, sama-sama. Oh ya, kamu sana pergi. Tangan saya, Pak. Udah, kayak gitu aja. Sudah, Pak. Makasih, Pak, ya. Awas, kamu jahat lagi sama orang lain. Iya, Pak. Oke, Pak. Ini mau dilepas, Pak. Gak perlu. Biarlah kayak gitu aja. Kayaknya lebih ganteng. Permisi. Ya. Ya udah kalau gitu, saya ada urusan masih Mbak Dea. Kalau Mbak Dea mau lanjut, lanjut aja. Ya, Mas, makasih banyak ya, Mas. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa lagi sama Mas. Mas udah baik banget sama saya. Ya,
Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya Allah, hutang-hutang aku udah terlunasi. Dan Mas itu baik banget. Dan jarang di dunia ini ada orang baik seperti Mas itu. Semoga kebaikan Masnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.